Oh.
selalu lebih tantang kepada Maria. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi Kabar dari Sorga. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Malaikat itu masuk dan memberi salam kepada Maria. "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu jawab Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah, anak yang Maha Kudus." "Sesungguhnya aku ini adalah pembantu
lakukan. Jadilah padaku menurut kataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, di dalam kesempatan kami pada hari ini, pada tanggal 20 Desember 2021, kami boleh mengadakan Natal, guru-guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Doa kami kiranya di dalam perayaan Natal kami yang kami ikuti secara online ini, kami benar-benar boleh menikmati lawatan Tuhan bagi kami lewat seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan yang kami ikuti bersama-sama. Kiranya lewat puji-pujian kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga lewat pemberitaan firman Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewat perayaan Natal guru pada saat hari ini, kami boleh semakin mendapatkan kepastian kami. Kami pasti meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami semakin pasti menjalani hari-hari kami di depan ini yang tidak pasti. Tetapi kami punya kepastian di dalam Tuhan yang merancang kehidupan kami, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang akan menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami di tempat ini juga semakin pasti bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ibadah kami Tuhan pada hari ini dari awal hingga akhirnya, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah dan perayaan Natal Guru pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang agung, Allah yang kita sembah. Namanya sangat diagungkan di seluruh dunia. Nama yang selalu kita sembah. Kelahirannya sangat kita tunggu. Dialah Yesus, Juru Selamat kita. Allah yang luar biasa. How great is our God.
Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada tahun ini kembali kita boleh merayakan Natal, ya walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas, masih di dalam kondisi pandemi, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita merayakan Natal. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah segala anugerah, pimpinan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada tahun ini kami boleh kembali merayakan Natal. Sekalipun ya Tuhan di tengah kondisi yang tidak pasti ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan kami bisa merayakannya. Ya Tuhan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Mengenai pesan Natal pada tahun ini. Biarlah Tuhan itu yang boleh kami bawa ketika kami akan memasuki tahun yang baru. Di tahun 2022 ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan biarlah pesan Natal ini sungguh menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, hari ini ya tema khotbah kita adalah Yesus adalah kepastian yang pasti. Ya, terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Jika Bapak Saudara sudah mendapatkannya, saya rindu membacakannya bagi Bapak Saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Semakin jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bicara soal kepastian, pasti dari setiap kita membutuhkan yang namanya kepastian. Maka itu Bapak Saudara, kalau kita pikir baik-baik, kalau kita mau merenungkannya lebih lama, maka rasanya setiap inci kehidupan kita, kita membutuhkan yang namanya kepastian. Saudara, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang remeh-temeh, sampai pada hal yang kompleks sekalipun, kita sungguh butuh yang namanya kepastian. Saudara, kalau untuk hal yang simple, untuk hal yang sederhana, kita butuh yang namanya kepastian. Maka untuk hal yang esensi, maka untuk hal yang fundamental, kita mutlak butuh kepastian.
Saudara, kita tentu tidak suka, bukan, diberikan janji-janji palsu. Kita nggak suka, bukan, di PHP-in. Kita ingin segala sesuatu terukur. Kita ingin segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan teratur, mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin segala sesuatu itu jelas, segala sesuatu itu gamblang, tidak kabur, baik untuk apa yang kita kerjakan hari ini, baik untuk masa depan kita, bahkan termasuk di dalamnya, saudara, itu adalah urusan kehidupan setelah kematian. Namun masalahnya, saudara, kita tidak bisa benar-benar memastikan segala sesuatu seperti apa yang kita kehendaki, bukan? Saudara, sebagai contoh, pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu kejadian yang kita tidak pernah bisa tebak dan kemudian terjadi. Kita sudah mengalami pandemi kurang lebih 2 tahun, saudara. Ada banyak hal, kejadian-kejadian yang kita nggak bisa tebak. Ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Ada banyak hal-hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal-hal yang membuat kita cemas. Saudara, kesadaran bahwa terlalu banyak ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup kita, itu membuat seringkali hidup kita tidak aman, bukan? Kita mungkin seringkali khawatir. Kita seringkali takut. Membuat kita nggak berdaya. Mungkin kita kehilangan harapan. Saudara, untuk mempersiapkan, ya, kalau di sekolah, misalkan sekolah online segala macam, itu kan bukan sesuatu yang kita persiapkan sebelumnya, begitu ya. Itu sesuatu yang mungkin dadakan karena terjadi pandemi. Akhirnya kita mungkin nggak siap, akhirnya kita, waduh, berjerilah. Mungkin kita, aduh, ngerasa bahwa ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan mungkin kita bisa kehilangan harapan di tengah perjalanan. Saudara, dengan kondisi yang demikian, siapa yang kita bisa andalkan? Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, apakah mungkin, saudara? Tidak mungkin. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas. Saudara, pandemi COVID-19 dan penderitaan-penderitaan yang kita alami setiap hari, itu sebenarnya adalah percikan-percikan kecil dari apa yang menjadi akar masalahnya. Saudara, sadarkah bahwa sesungguhnya penderitaan kita yang paling ultima, penderitaan kita yang paling pamungkas, itu sudah diselesaikan oleh Kristus? Dan apa penderitaan itu? Penderitaan itu kita mesti menyadari, saudara, bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa. Kita terpisah dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, apakah hidup kita akan tenang? Apakah hidup kita akan aman? Apakah hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera? Saudara, ketika terpisah dari Allah, hidup kita manusia itu tanpa tujuan. Manusia hidup tanpa harapan. Manusia akan menerima hukuman kekal dari Allah. Maka Roma 6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, problem dosa ini sama sekali tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia. Ini adalah problem terbesar, ini adalah penderitaan terbesar yang dialami oleh umat manusia, bahwa manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa penyelesaian problem ini bukan datangnya dari diri kita sendiri. Bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Ini justru harus datangnya dari Tuhan itu sendiri, saudara. Karena itu seorang teolog bernama R.C. Sproul pernah berkata bahwa jaminan atau kepastian yang paling dibutuhkan manusia adalah jaminan keselamatan. Saya ulangi. Jaminan atau kepastian yang paling dibutuhkan oleh umat manusia adalah jaminan keselamatan. Karena itu melalui kehadiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, apa yang terpisah diperdamaikan. Apa yang rusak dipulihkan. Karena itu, saudara, ketika kita mengingat Natal, ketika kita merayakan Natal, maka kita mesti mengingat apa yang terjadi pada Natal perdana. Pada Natal perdana disanalah demonstrasi ilahi bahwa daging, tubuh itu sangat berharga di mata Allah. Natal adalah sebuah inkarnasi. Natal adalah momen di mana daging, tubuh diakui harganya, dimuliakan, serta dipandang takjub. Dan Natal perdana itu membuktikan bahwa manusia sungguh amat berharga di mata Tuhan. Saudara, dalam bagian yang kita akan renungkan hari ini, Yesus menunjukkan betapa berharganya manusia baginya. Di dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, Yesus seringkali berargumentasi dengan banyak orang. Menjawab orang-orang yang meragukan dia dengan jawaban-jawaban yang begitu paradoks. Jawaban-jawaban yang seringkali membuat hati dan telinga panas.
seringkali membuat hati kita nggak bisa terima jawaban-jawaban yang memancing berbagai pertanyaan, pernyataan, bahkan tidak jarang mengundang kemarahan. Termasuk ketika di dalam konteks Yohanes 10, di mana orang Yahudi itu mempertanyakan kemesiasan Yesus. Yesus memberikan jawaban yang mencengangkan. Ia berkata bahwa dirinya adalah pintu, dirinya adalah gembala yang baik, dirinya jadi satu dengan Bapa. Jawaban-jawaban yang Yesus berikan membuat orang Yahudi bukan hanya mengerjitkan dahi, tetapi ingin melempari Yesus dengan batu. Karena bagi mereka, Yesus itu sedang menghujat Allah. Padahal mereka tahu apa yang dikerjakan Yesus. Mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, dengan mata mereka sendiri, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini adalah gambaran kerasnya hati manusia. Gambaran bagaimana degil dan bejatnya hati manusia. Kita tentu mengingat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dituntun oleh Tuhan, bangsa yang seringkali melihat mukjizat, anugerah Tuhan diberikan kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel seringkali tidak taat, bangsa Israel seringkali berontak kepada Tuhan. Padahal Allah sudah jelas-jelas menunjukkan kuasa dan mukjizatnya. Saudara, untuk orang-orang yang semacam ini, Tuhan hadir. Untuk orang-orang yang hatinya begitu keras, hatinya begitu jahat, Tuhan hadir. Saudara yang terkasih, karena itulah kehadiran Yesus di tengah dunia ini. Bukan hanya sekedar ingin menyatakan keselamatan kepada umat manusia, tetapi Yesus itu rindu untuk dikenal. Yesus itu rindu untuk dipahami dan dialami supaya manusia itu merasakan bagaimana limpahnya, bagaimana tercurahnya kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, karena itu apa yang dikerjakan Yesus di dalam karya keselamatannya, supaya kita yang terpisah ini sungguh-sungguh mengalami sebuah keintiman kembali. Kita bisa merasakan apa artinya shalom itu sendiri. Kita bisa merasakan damai sejahtera itu sendiri, saudara. Saudara, keintiman inilah yang digambarkan seperti relasi gembala dengan domba-dombanya. Di mana gembala sungguh mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya patuh kepada apa yang dikatakan oleh gembalanya. Pada ayat yang ke-27 dikatakan begini, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, kita sudah seringkali mendengar penggambaran gembala domba. Ya, kalau domba itu biasanya, gembala itu biasanya digambarkan dua hal. Yang pertama adalah gembala yang asli. Dia sungguh-sungguh gembala. Dan yang kedua adalah gembala upahan. Dan apa bedanya? Kalau gembala upahan, dia cuma dibayar untuk jaga domba orang lain. Resikonya ya, karena domba-domba itu bukan miliknya, maka gembala upahan itu bisa asal-asalan. Dia tidak peduli apakah domba-domba itu masih dalam jumlah yang utuh, tidak ada yang kabur. Dia tidak peduli apakah domba-domba itu makan dengan baik. Dia tidak peduli apakah domba-domba itu sehat, sakit. Dia nggak peduli sama sekali. Dia tidak peduli walaupun ada serangan dari serigala, gembala upahan itu pasti akan lari meninggalkan domba-domba itu. Saudara, kita bisa melihat bahwa gembala upahan itu tidak ada intimasinya, tidak mengalami keintiman dengan domba-dombanya, dan domba-dombanya pun tidak mengalami intimasi dengan gembalanya. Berbeda dengan gembala sungguhan. Gembala ini akan sungguh-sungguh merawat domba-dombanya. Ia akan menjaga domba-dombanya dari incaran serigala di padang. Ia akan setia merawat domba-domba yang sedang sakit, yang sedang lemah. Ia akan selalu ada di sana memastikan bahwa domba-dombanya terawat. Saudara, fokus dari gembala adalah domba-dombanya. Fokus dari gembala adalah domba-dombanya. Bukan pada dirinya. Maka firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, bagi gembala, maka kesakitan domba adalah kesakitan dirinya. Penderitaan domba adalah penderitaan bagi dirinya. Gembala itu selalu ada bersama dengan domba-dombanya. Bahkan ia mengerti segala pergumulan domba-dombanya. Saudara, itulah gembala agung kita yang kita sembah, yang kita puji, yang kita rayakan hari ini. Yang sungguh memahami kebutuhan terdalam kita. Yang berjalan, yang merengkuh setiap tangisan, kekhawatiran, ketidakberdayaan kita.
kegagalan kita, kehancuran kita sebagai manusia. Tangannya yang ajaib, tangannya yang besar itu yang menggenggam kita. Tangannya yang ajaib, tangannya yang besar itulah yang akan menghantar kita melewati hari-hari yang kita lalui. Bahkan saudara, sang gembala agung itu tidak rela kalau kita direbut oleh kuasa si jahat. Kita direbut oleh siapapun. Gembala agung itu bahkan menjamin dan memproteksi keselamatan yang ia berikan kepada kita. Maka itu dikatakan di ayat yang ke-28-29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, karena itu jelas sekali bahwa hanya Yesus saja yang dapat melakukan itu semua kepada kita. Hanya dialah Tuhan yang mau mencari kita manusia berdosa. Hanya dialah satu-satunya Tuhan yang merendahkan dirinya turun ke dalam dunia yang berdosa ini. Hanya dialah Tuhan yang memberikan kita bukan hanya jaminan keselamatan, tetapi yang hadir secara pribadi di dalam setiap diri kita. Dia satu-satunya Tuhan yang mengorbankan dirinya menggantikan kita di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan yang hadir, saudara, di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Yang hadir di dalam setiap up and down hidup kita. Yang hadir pada saat kita mengalami keberhasilan. Yang hadir bahkan pada saat kita mengalami kegagalan. Saudara, pertanyaan pentingnya di dalam momen Natal ini. Apakah saat ini kita sungguh merasa aman? Apakah hidup kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera? Apakah sungguh hidup kita mengalami satu sukacita yang limpah daripada Tuhan itu sendiri di tengah segala kondisi yang tidak mudah hari ini? Saudara, kepastian terpenting yakni keselamatan sudah diberikan olehnya. Kepastian bahwa Tuhan akan terus menyertai dan hadir dalam hidup kita pun sudah dikerjakan dan ia akan terus kerjakan bagi kita. Karena itu saudara, sekali lagi, di dalam momen Natal ini, biarlah kita sekali lagi merasakan kehangatan, merasakan cinta, merasakan pelukan dan tuntunan sang gembala agung di dalam hidup kita. Kita mengalami intimasi dengannya, kita mendekat kepadanya, dan kita mendengar suaranya. Saya percaya saudara, ketika kita mengalami satu keintiman dengan Tuhan, kita pasti akan baik-baik saja. Saya percaya hidup kita pasti dipenuhi dengan kasihnya yang melimpah di dalam hidup kita. Amin. Selamat merayakan Natal bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah gembala agung kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menjadi domba-dombamu. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia berdosa. Kami hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Bahkan ya Tuhan, ketika kami terpisah darimu ya Tuhan, kami mengalami satu kehampaan di dalam diri kami. Kami mengalami satu kekosongan di dalam diri kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Engkau datang ke tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Engkau merendahkan dirimu ya Tuhan. Menyelamatkan kami yang bobrok, yang hina. Yang tidak pantas menerima keselamatan ini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kepastian keselamatan itu sudah kami terima. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini kami belajar bahwa bukan hanya jaminan keselamatan yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau sendiri ya Tuhan ingin dikenal, ingin dipahami. Dan kami juga boleh mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu. Kalaupun hari ini kami menjauh daripadamu ya Tuhan, kami tidak mengalami satu intimasi denganmu. Kami mohon ya Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami mengalami satu kehangatan.
Sehingga kami ya Tuhan mengalami suatu keintiman. Kami boleh merasakan pelukan hangat-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini ya Tuhan, kami sungguh boleh dikuatkan. Kami boleh tetap ada damai sejahtera. Kami boleh tetap bersuka cita. Karena kami punya Tuhan yang besar yang sudah menanggung kami. Kami punya tangan Tuhan yang kuat yang menjamin kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pertama akan dibawa oleh Ketua YKKI Cabang Pematang Siantar, oleh Bapak Ali Muda. Lilin kedua dibawa oleh Pengkhotbah Natal Guru Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, oleh Bapak Agus Andrianto, STH. Lilin ketiga dibawa oleh Kepala TK Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, oleh Ibu Margaret, SPD. Lilin keempat dibawa oleh Kepala SD 1 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, oleh Bapak Paulus Ganovia, SPD. Lilin kelima dibawa oleh Kepala SD 2 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, oleh Ibu Eli, STH, SPDK. Lilin keenam dibawa oleh Kepala SMP Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, oleh Ibu Linda, MDiv.
Lilin ketujuh dibawa oleh Direktur Pelaksana SKKK Pematang Siantar oleh Ibu Paulina Oscar, SPD. Beberapa orang cendekiawan sedang berdiskusi tentang bintang yang mereka lihat. Bintang yang sangat indah dan berbeda dari biasanya. Hai, mari berhimpun. Maria.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur dari pulau dan benua. Tanam ini gagal,
tanam ini gagal, tanam ini gagal. Sama sekali gak ada penghasilan apapun lagi. Bagaimana ini? Aku adalah seorang malaikat, membawa kabar sukacita bagi engkau. Yesus Kristus telah lahir kota Betlehem. Iya, ya. Yang akan membebaskan kau dari dosa dan segala macam penderitaan. Hai petani, bersukacitalah. Dia telah lahir. Oh, saya akan pergi mengajak kawan-kawanku. Hai, Miss Agustina nih. Halo, Miss. Aku mau cerita, boleh? Iya, bentar ya. Miss, aku lagi koreksi ya. Ih, nanti ya. Lah dulu itu. Oke, oke. Pusing kali kepala aku, Miss Agustina. Gara-gara si corona inilah. Tadi aku pas jimit, dari 10 anakku yang jimit, cuma satu yang nyalakan kamera. Satu, Miss. Ih, makanya aku tadi marah-marah sama mereka. Ampun, Miss. Sama loh, Miss. Aku juga sama, karena jaringan. Suara kami sering tabrakan, jadi berisik sekali di kelas, Miss. Sama lah kita ya, gara-gara si corona ini semua. Iya loh, Miss. Semoga cepat berlalu ya, Miss. Hai, para guru-guru. Ini kasih Tuhan. Saya adalah seorang malaikat yang akan membawa kabar sukacita bagi engkau. Iya, malaikat. Bahwa Kristus telah lahir di Bethlehem. Yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Dalam proses belajar mengajar, terpanggillah engkau menjadi terang sebagai seorang guru dan sebagai juga pengajar bagi siswa-siswa. Tuhan Yesus memberkati, bersukacitalah di hari Natal. Shalom. Hidup ini sekarang sudah serba susah. Kalau dulu sekolah dilarang, sekarang libur yang dilarang. Belum lagi harga-harga barang naik, minyak naik. Semua bahan baku, semuanya bahan pokok, semuanya naik. Memang susah. Mau dibawa kemana dunia ini sekarang ini ya? Sudah, zamannya sudah gak tahu lagi kita mau gimana. Aku adalah malaikat, membawa kabar sukacita bagimu, hai manusia. Malaikat, di masa pandemi ini yang susah, ada kabar sukacita bahwa Kristus telah lahir di kota Betlehem. Ya, bagi engkau yang memberikan kabar sukacita dan semua masalah dan juga dosa, bersukacitalah menyambut kedatangan. Shalom. Sukacita bagi engkau, seluruh pegawai, guru, dan juga staf karyawan Sekolah Kristen Kalampulus, bahwa Yesus Kristus telah lahir di kandang domba 2000 tahun yang lalu, membawa sukacita bagimu di hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120. Hai, siapkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Thank you.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan meneguhkan lagi iman kita bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kepastian yang sungguh dalam hidup kita. Dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah perayaan Natal guru, pegawai, karyawan, Sekolah Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Kita akan pujikan sebuah lagu, Natal di Hatiku.